Harga cabai di pasar tradisional di Balikpapan naik. Cabai yang biasa dijual Rp30.000 per kilogramnya kini menjadi Rp40.000 hingga Rp50.000 atau naik Rp10.000 per kilogram. Kenaikan harga jelang Natal dan Tahun Baru 2023 menurut pedagang mulai terjadi sepekan terakhir. Cabai yang didatangkan dari Sulawesi dan Surabaya itu terpaksa dinaikkan harga jualnya karena harga pembelian di tingkat distributor sudah lebih dulu melonjak. Itu kenapa Bu naik? Pasokannya kurang kan? Daerah-daerah lain kan pada hari ini. Sudah kapan Bu? Sudah ada semingguan ini. Sudah ada semingguan. Kita ngambil dari mana biasa Bu? Kalau kita kan ambil di sini-sini aja sama pos. Oh dari agen di sini ya? Agen sini. Pasti dari agen harganya udah tinggi Bu ya? Udah tinggi, sudah naik. Lombok apa aja ini Bu? Sulawesi aja ini, mau masuk. Sulawesi? Kalau hari ini Sulawesi, kalau kemarin Surabaya. Surabaya. Pedagang memprediksi harga jual cabai ini masih akan melonjak karena pasokannya semakin sulit. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Menyerah.